Alhamdulillah, dengan rasa syukur pada hari ini Jumat tanggal 4 November Badan POM mengumumkan kembali informasi pada masyarakat adanya persetujuan penggunaan Emergency Authorization dari vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. Ini adalah 18% produksi dalam negeri dari pemerintah Indonesia dengan nama Inavac atau dikenal juga sebelumnya dengan vaksin merah putih, ya. Salah satu vaksin merah putih dan vaksin merah putih pertama yang berhasil dikembangkan dan mendapatkan Emergency Use Authorization. Platform teknologi dari vaksin Inavac adalah inactivated, dikembangkan oleh Universitas Airlangga, diproduksi serta didaftarkan oleh PT Biotisamastikal Indonesia. Vaksin Inavac ini merupakan vaksin karya anak bangsa Indonesia yang benar-benar 100% dikembangkan dari hulu atau awal tahapan pengembangan satu vaksin baru dengan menggunakan si vaksin dari hasil isolasi virus SARS-CoV-2 pasien COVID-19 di Surabaya. Tentunya Badan POM sebagai otoritas obat dengan bangga dan mengapresiasi langkah yang telah dilakukan, dan kami juga mengikuti, ya, bagaimana perjuangannya dari awal sampai dengan titik sekarang, dan kemudian ke depan proses produksi akan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan selalu kami kawal tentunya, ya, dan dengan mutunya nanti dan